Jamaah sedang solat maghrib, sembari kita menunggu solat Aisyah, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, sembari kita duduk iktikaf dalam masjid, kita awali perjumpaan kita dengan tahmid, memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam Islam agama yang mulia ini. Semoga Allah pula lah yang memberi kita kesempatan untuk bisa mati dengan kalimah La ilaha illallah. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang gemar bersedekah, seorang nabi yang gemar untuk berkorban, seorang nabi yang selalu senantiasa memberikan kontribusi untuk agama Islam, yakni agama kita semua. Semoga suatu waktu kita akan dijumpakan dengan beliau dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam agama yang kita cintai. Alim ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Di zaman milenial ini makin gencar dengan makin mahir orang memainkan media cacian kepada ulama, tidak terkecuali di tempat kita pun di Aceh, semakin menjadi-jadi seolah-olah seperti orang yang tidak punya lagi mata batin dan mata hatinya. Semoga tidak termasuk kita yang berada di bawah masjid Jami' ini, salah satu di antara mereka yang menghardi, yang mengejek, yang mencaci para alim ulama yang masih ada di bumi seramu Aceh, seramu Mekah ini, yaitu Aceh tercinta. Semoga Allah berikan keberkahan, umur panjang, keberkatan dalam kehidupan guru-guru kita, alim ulama yang mantengna di Aceh Sidrawa Sapate. Yang kita hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Jami' Loksmawe yang kita cintai ini, panitia pembangunan, pengurus masjid, BKM, jamaah, sidang solat maghrib, sekeyakinan, semoga doa kita selalu, kita akan dipertemukan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, urang siklun adun ado yang lentuan pemulia. Saya kadangkala kalau merenungi terhadap kepribadian umat Islam ini, tidak terkecuali saya sendiri, kadangkala timbul tanda tanya. Kenapa tidak? Kalau kita mau menganalisa, Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berjuang dan berkorban. Jangankan kita sebagai manusia Muslim, manusia saja dilahirkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dia berkatipikan Islam, mau dia tidak menganut agama Islam non Muslim, tapi kalau dilahirkan dalam dunia ini, pastilah mereka harus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya. Berapa banyak orang-orang yang kita lihat, kadangkala saat sudah mencapai usia cukup, mereka melangsungkan pernikahan. Setelah menikah, yang mereka pikirkan adalah apa yang harus saya kerjakan dan saya harus berjuang untuk bisa menafkahi keluarga yang saya miliki. Tidak terkecuali dalam sudut kehidupan orang Islam. Kalau kita mau menganalisa, hamba Allah, orang-orang Islam itu sejatinya adalah orang-orang yang secara spontanitas, secara refleks, secara langsung, secara instan, secara tidak menunggu waktu yang lama, adalah orang-orang yang siap berkorban dan berjuang tanpa harus disuruh. Kenapa demikian? Kita lahir dalam kondisi harus berjuang. Untuk lahir ke dunia ini penuh perjuangan, baik itu perjuangan yang diberikan oleh orang tua kita,
Menjelang akil balik kita pun harus berjuang. Ada sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Menjelang akil balik ada sebuah ibadah khitan, yaitu sunnah Rasul. Saat menjelang akil balik, perintah Islam, alirkan darahmu. Sampai detik ini belum ada manusia yang protes dan tidak mau, bahkan sungkan untuk dikhitan, tidak mau menjalankan aturan dalam agama Islam. Itu salah satu contoh, salah satu sampel terhadap didikan yang diberikan oleh Islam kepada penganutnya. Kala menjelang akil balik, baru jaman-jamannya masa kehidupan luntuan dan diatuh becut, katakanlah zaman milenial, baru sunatnya khitan itu mudah. Dulunya masa ayah-ayah gedanya, wate berbicara khitan itu pilihan antara hidup dengan mati. Walaupun pilihannya nyawa, mempertaruhkan nyawa, tetapi sampai detik ini kalau kita berkatipikan di Islam, tidak ada satu orang pun yang tidak mau untuk dikhitan kalau mereka menganut agama Islam. Artinya pertama dididik oleh Islam, kita harus berjuang dengan mengalirkan darah yang kita miliki menjelang akil balik. Yang selanjutnya, kajit nyentengku bukan ibadah rutinitas. Oh, dalam rukun Islam, untuk pondasi Islam saja, rukun Islam itu, coba kita analisa dan kita lihat, adakah ibadah yang dianjurkan oleh Allah yang tidak termaktub di dalamnya perjuangan dan pengorbanan? Mari kita awali dari syahadah. Syahadah itu merupakan perjuangan semata. Kita yang sudah Islam, oke, kita tidak harus mengucap syahadah layaknya para mu'allaf. Tapi bagaimana dengan mereka yang kadangkala dari keluarga yang non-muslim, mereka meninggalkan keluarganya, bahkan ada dalam satu catatan sejarah, orang-orang yang mu'allaf itu kadangkala ingin dibunuh oleh keluarganya sendiri. Kenapa? Karena mempertahankan kalimah la ilaha illallah, yakni kalimah syahadah. Maka syahadah itu merupakan kalimat dengan penuh perjuangan. Sembahyang tengku, sembahyang juga ibadah perjuangan dan pengorbanan. Kan sering dekalan pulam zaman-zaman yang akhirnya, baik draw dekadangkala sering dekun, tak duduk bak kedai kopi, wate bengong, uro-uro minggu, terus caur kaya dan lehu. Tiba-tiba tengah tak duduk ngangon, hana terasa katruk wate asa. Nah, orang yang dibitu kadangkala tiat-at azan, tiat-at azan. Artinya apa? Terkorban waktu kita yang sedang kita lakukan, yang sedang kita berikan untuk dunia duniawi kita, dikorbankan untuk melaksanakan ibadah solat. Dengar tak kerja ikan tu, hayya ala solat, tinggalkan waktu kerjamu untuk melaksanakan ibadah solat. Dengar tak dua irmo, dengar tak wate subuh, korbankan waktu lelapmu untuk ibadah solat. Maka solat itu ibadah perjuangan. Korbankan wate untuk melaksanakan ibadah solat. Zakat cita hanapa tak pegah dengku. Bandung orang getepu bahwa zakatnya adalah ibadah pengorbanan. Kenapa tidak? Karena harta yang kita berikan untuk jalan Allah. Mantengkukan hana mandum orang bawa zakat, bandung orang kenang zakat, minimal zakat fitrah. Kita cari harta, punya kecukupan, kita sisihkan harta tersebut untuk memberikan zakat di jalan Allah. Menyok zakat tersebut tidak termasuk dalam salah satu ibadah pengorbanan, maka sa'labah tidak akan murka. Watihana harta sa'labah, yum doa bak Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya kepa sa'labah. Ilun cukup gasian, udip meteng paning. Dalam siurau di malam, watih malah watih lakukan ibadah solat, harus berbagi kain sarung dengan istri keluarga saya di rumah. Nemu doa, ya Rasulullah, lun benah harta, minimal benah binatang gembalaan. Berdoa oleh Rasulullah, tiba-tiba dari satu, dua, puluhan sampai jatah hisap, truh jaket, wate truh pasukan lelaki jaket, pugekun lesak labah, nyoh harta lun, han lun tim korbankan untuk lung beri zakat.
Artinya zakat itu ibadah perjuangan dan pengorbanan. Korbankan hartamu untuk zakat. Nyotunyo padumnale urung-urung yang menghabiskan hartanya untuk dapat mendapatkan tiket Haji Plus. Haji Plus itu adalah sebuah tiket ataupun harus kita keluarkan anggaran lipat ganda untuk dapat kita berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Haji itu komplikasi dari perjuangan. Dari semenjak mengorbankan harta, ana apa yang databung? Tablo tiket. Malah jino leh pandemi, antrian cukup panjang sampai truk 18 tun. Itu pengorbanan, harta kita pengorbanan. Tubuh kita diberangkatkan ke Baitullah. Di sana kita berperas keringat untuk melakukan ibadah haji. Dari semenjak datang ke sana sampai kembali ke tempat semula. Bahkan legedanya terkuras waktu harus mengambil cuti yang PNS suacok cuti gantu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka haji itu merupakan komplikasi perjuangan secara fisik, harta, bahkan pikiran, bahkan perasaan. Kita tinggalkan keluarga di kampung halaman, kita lambaikan tangan kepada mereka untuk menunaikan ibadah haji. Haji itu ibadah perjuangan. Maka kita buka wawasan legenya. Lagi sampaikan legure-gure kamu. Setelah kita sharing dengan beberapa kawan-kawan kita dalam konteks agama, lebih-lebih menyikapi datangnya kurban. Artinya sepantasnya, seyogyanya orang Islam tersebut adalah pribadi yang kalau disampaikan mari kita berkurban secara spontanitas, mereka akan mengeluarkan hartanya tanpa memikir panjang. Umat tengku baik menandat. Cita kalian jino filosofi ataupun analisa perbandingan. Nah, tidak orang yang gemerno tinju ataupun boxer ataupun seni bela diri. Kenapa dia bisa menghalau, maya bahasa Aceh, tangkis dari serangan lawan? Kenapa bisa cepat refleksnya? Karena kasering latihan. Menyemateri manteng, cuma sekedar pemberian materi ataupun tidak ada praktek, maka yakinlah mereka akan kalah. Kiban, kalau menyakitannya nanti kalian turnamen bola, refleksnya kiper itu meningkat apabila dilatih dari setiap harinya, dari kebiasaan. Bu yang perlu kita nyocok ibrah, kebiasaan itu akan menentukan refleksnya seseorang dalam berbuat. Menyagetanya tetap buka pikiran, orang Islam ini adalah orang yang seharusnya dan sepantasnya refleks untuk berkorban dan berjuang. Tapi jino, nah orang waktu tak pekat kurban, tapi kepikir leh dengku. Dulunya Nabi setiap tahunnya beliau berkorban 100 kibas. Dalam sebuah riwayat Nabi rapruk 80 boh gesi sidro kurban. Kameng draw aku, gesia ke draw aku, watek Arab truk urutan itu baru biusi ya pak Sayyidina Ali. Jamun nan yang menjadi pemicu ataupun pamungkas ataupun urung yang gagas pertama sekali kurban itu siapa? Ayah kita semua, sebagaimana disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, siapa itu? Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tidak ada duanya kalau menyangkut dengan pengorbanan. Siribe tirtuh boh unta, siribe boh kibas. Lertuh boh unta, siribe boh kibas. Beliau berkurban. Sebetulnya yang pertama merupakan harta dari istrinya yaitu Tisarah. Tapi lih menikah dengan Nabi Allah Ibrahim, gehibah bandum harta Tisarah kepada Nabi Allah Ibrahim. Pu yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, gesi tip na pernah tabah wate, gesi leher tuh boh unta, ciri be boh kibas. Nah, itu katanya orangnya, pimpinan katanya lagi nya, beide tanu yusia padum boh kame, ciri tuh boh kame. Kadangkala kepilih tabah lemonya yang paling pijut, ulang kawan yang ohijak uwi rencana ajak uwi unun membelok. Yang baru gejok-gejok kurban. Nabi Allah Ibrahim dulunya tanpa memandang bulu beliau mengorbankan hartanya secara spontanitas. Kenapa? Bandum milik Allah. Watenyan ke beliau gekun nyohana seberapa timbul muncullah sifat kemanusiaannya. Ini tidak seberapa. Kalau andai kata saya diberikan seorang anak,
dianjurkan oleh Allah untuk menyembelihkannya, maka saya siap untuk menyembelihkan anak tersebut. Asal mula terjadi ibadah kurban adalah dari Nabi Allah Ibrahim. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah berkata, saat beliau ditanyakan oleh sahabatnya, annahum qalu, sahabat bertanya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadhil udhiyah, apa itu udhiyah ya Rasulullah, apa itu kurban, apa yang kami dapatkan dari kurban tersebut. Rasulullah menjawab, qala sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam, kurban itu merupakan ibadah yang merupakan sebuah sunnah yang dipraktikkan oleh ayah kalian semua. Siapa beliau? Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sahabat melanjutkan pertanyaannya, qalu ma lana fiha minal ajri, apa yang kami dapatkan dari pahala kurban tersebut yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim dulunya, apa yang kami dapatkan hari ini kalau kami berkurban. Yang kenyan yang jadi pertanyaan bagi Dan Yaman kajit tengku, no pernah kamu untuk kurban pu yang darempok dari kurban tersebut. Jawab li Nabi adalah bikulli qatratin hasanah, setiap bulunya, setiap darahnya, setiap dagingnya, setiap rambut yang dimiliki oleh daging kurban tersebut, tetesan darahnya itu akan tertulis sebagai sebuah kebaikan terhadap kehidupan gedanya urus sidun. Itu dalam hadis yang kami baca dalam kitab Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra di Maktabah Syamilah. Sedangkan hal yang paling penting yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, kurban itu menjadi tunggangan bagi kita saat melewati padang mahsyar, bahkan saat melewati siratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi juz kedua halaman 463 cetakan Darul Fikri, di mana beliau menyampaikan bahwa Rasul pernah berkata, azzimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum, besarkan kurbanmu karena kurban itu akan menjadi tunggangan saat engkau melewati sirat nantinya. Uranya urang getem praya puwa gemita harta dari hana pun sampo karaya, untuk apa? Dina beliau rebon, Innova rebon. Nah harta macam tu karena beliau Pajero Sport. Sedangkan tunggangan yang diperlukan oleh tubuhnya kapan? Setelah beliau meninggal dunia nantinya saat dibangkitkan di yaumil qiyamah, yaitu kendaraan yang hana mataboh kena halepah ija afanza di uro kiamat, tidak akan bisa berjalan Innova, hana fungsi Pajero Sport puci. Binatang kurban yang ditanyosi masa alam dunia itulah yang akan menjadi tunggangan terbaik saat kita dibangkitkan di yaumil qiyamah. Dalam pendapatnya para ulama yang pernah kami bacakan, pernah gekun wate geyup sangkai kala li malaikat Israfil. Saat itu tidak ada manusia satupun yang dibangkitkan. Yang pertama dulu Nabi Muhammad, setelahnya baru dibangkitkan yang lainnya. Wate getanyo gebangkitkan teduh di samping tempat pemakaman kita. Saat itu orang-orang yang dulunya mau berkurban sudah ada satu tunggangan di sampingnya. Wate nyantanyo takut, man anta, siapakah engkau? So gata, kurban tadi, binatang kurban tadi yang sudah menjadi tunggangan mereka terkaget-kaget. Man ana, siapakah saya? Bertanya dengan penuh rasa kaget. Ana kurbanuka, saya ini adalah kurbanmu. Alladhi qarabtani, apa yang engkau sembeli? Fi yaumi aidil adha, yang tujuan engkau sembelih kami dulunya, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Irkab ala dhahri, atirunglung dikenle kurban tersebut. Saat itu kita melangkahkan kaki melewati padang mahsyar yang dekat matahari di atas kepala kita hanya satu jengkal, bahkan mampu melewati sirat sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi tadinya dalam hadis yang sudah kita bacakan. Maka jin bayangkan rusidun menyauronyo tatim pesapat harta.
untuk takurban setiap tahunnya, pastilah di antara salah satu kurban kita itu akan menjadi tunggangan terbaik bagi kita, bagi keluarga kita. Nyona taboh cerita di Dayah Ulun Tuan. Nama anak tersebut Ar-Razak Az-Zumar, anak paluh pinung. Barulah saya tempe dunia. Itu yang kau likut, lun terharu pekan. Ime kameng kedroi Udayah. Kamu setiap tahunnya ada mengadakan kurban di Dayah. Seperti tahun lalu ada 2 ekor lembu dan beberapa kambing. Yang perlu kena pegah nyuana mit ubut no yang SMP. Daripun lahir kambing laki ayah. Jaman waktu SD golong berangkat Udayah. Ayah, Nabi Saboh anak kamengnya lun pelihara kerau. Keputujuan lun nak sia kurban bak uro rayanya. Wate uro-uro cerita oleh ayah wate ini binatang kurban tersebut oleh mamaknya. Bagaimana diceritakan? Abi Ar-Razak dari kecil dia memapah kambing tersebut. Ihira bahasa kedanya. Ika humpun kedroi. Yang umur dah 6 SD. Ika humpun kedroi. Ipelihara kedroi. Gesuk kedroi. Bahkan itu mana? Tiba-tiba tuh sabuh masa diantarkan hari raya Aidil Adha tahun lalu ke hadapan saya. Rame-rame para pengurus ma'had dan yayasan berlinang air mata. Bukan karena kecilnya dia, tapi apa yang dipetik dari sejarah tersebut. Kalau ada kemauan, jangankan manusia yang lemah, anak SD saja bisa berkorban di hari raya Aidil Adha yang tidak ada harta, tidak ada kapasitas. Bagaimana lagi dengan kita? Menyatakan hana harta cik tapi hae dengan. Tapi kita harus tanamkan niat bahwa hari raya Aidil Adha ini saya akan berkurban. Ambil kurban tersebut, bawa ke masjid Jami, berikan kepada orang yang mengurusnya, berikan kepada panitia kurban. Ini kurbanku untuk tahun ini. Insyaallah kita doakan kepada Allah akan dijadikan sebagai tunggangan di yaumil qiyamah. Menyatakan hae cik hae tapi dengan. Tapi menyahapi tip uro meganto. Rela hapi anak di golom bih jim kata belau lain. Rela kendaraan golom sip jatah wate kata pegot. Motor kadang-kadang laki temong bengke 3 minggu, 3 langsung. Tetapi kenapa dengan menyangkut dengan investasi yang dibutuhkan oleh rohani kita setelah kita meninggal dunia, kita lupakan hamba Allah. Maka malam ini mari kita sadarkan diri, kita bangun wawasan kita. Sejatinya pemuda muslim adalah orang yang senantiasa secara spontanitas akan berkurban kalau dia sadar bahwa kalau kita sendiri sadar bahwa kita berKTP-kan Islam. Yang selanjutnya dalam ayat yang kami bacakan tadi nanti bisa dibacakan sendiri dalam surah Al-Hajj di mana ayat 36 dan 37 Allah berpesan semua amalan kurban itu akan bermakna apabila dilandasi dengan taqarruban ilallah, dengan keikhlasan. Di mana Allah berpesan, layyanallaha lu'umuha. Allah tidak daging kurban. Wala dima'uha. Darahnya kurban yang kita sembelih itu tidak akan sampai kepada Allah. Apa makna tengku? Kan hana mutu. Si kurban yang akan teruk ke hadapan Allah. Daging kurban tersebut akan dihidangkan di hadapan Allah. Darah kurban tersebut akan disampai kepada Allah. Tapi apa yang sampai kepada Allah? Proses perjuangan, proses pengorbanan, keikhlasan yang kita miliki, ketakwaan yang kita miliki untuk berkurban itu, itulah yang sampai kepada Allah. Apa makna tanda pegah? Nasi kurban mesti beboh je. Tasi lima kurban 20 boh bak orang rayanya. Tapi karena perlai kalian ligop, perlai pujian gop atanyan bandum han akan na makna urung syi'lun sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran yang sudah kita bacakan tadinya. Getafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ay la yurfa'ani ilaihi, darah, daging tidak akan diangkat daging kurban tersebut kepada Allah melainkan walakin yanaluhu at-taqwa minkum, akan tetapi yang teruk pada Allah, yang bermakna di sisinya Allah adalah takwa yang dalam tubuh gudanyo wate talaksanakan ibadah kurban yang akan dipraktikkan pada uro raya Aidil Adha nantinya. Maka marilah legedanyo tak azam lemati de. Semoga uro raya Aidil Adha nyo beik takurban haik lemo minimal kaming
mantengku menyamanok je nyan hana cerita. Sedangkan definisi kurban itu sendiri al-udhiyah ma yudbahu minan ni'am fi yaumi aidil adha taqarruban ilallah. Suatu sembelihan minan ni'am dari kategori hewan ternak menyebahtagnya hewan yang melungke. Fi yaumi aidil adha yang dilakukan pada hari raya aidil adha, uro raya, uro tasyrik, put uro dari mulai uro raya sampai uro raya ke put, itulah waktu untuk melaksanakan udhiyah yang tujuannya adalah taqarruban ilallah dilandasi dengan keikhlasan baik karena tujuan yang lain. Apa konsekuensi kalau orang yang punya kesanggupan kecukupan tidak mau berkurban? Yang pada penghujung paparan kita malam ini kita sampaikan konsekuensi. Rasul pernah berkata dalam sebuah hadisnya, "Man kana lahu sa'ah," siapapun yang memiliki kesanggupan kecukupan ke Medan tiap minggu, ke Jakarta sebelum pandemi dulunya tiap bulan, umrah triwulan sekali, beliau senantiasa setiap bulannya berbelanja di swalayan, selalu bergelimang dengan kemewahan, punya harta, falam yudhi, tidak berudhiyah, apa kata Rasul, fala taqribanna musallana, jangan dekatlah kepada tempat kami laksanakan solat. Nyen hadis gekun jamun li nabi wate mata drog manteng udit. Mesti nabi ge jamaah di Masjid Nabawi. Masjid Makkah, Masjid Nabawi. Watena urang tanyang teng ya Rasulullah bagaimana konsekuensi hukum ketentuan urang yang hagetem si kurban ba urang raya Aidil Adha padahal mereka memiliki harta. Rasul berkata dengan nada yang sangat tegas, fala taqribanna musallana, artinya jangan hadir ke masjid untuk solat bersama kami. Kenapa? Karena seyogyanya orang Islam itu adalah orang yang senantiasa memberi di jalan Allah. Mugob manteng yang di luar Islam rela memberikan hartanya, apalagi kita orang-orang yang sudah dididik dalam keseharian kita untuk berkorban di jalan Allah. Hana seberapa kalau kita lihat bagaimana perjuangan-perjuangan para sahabat dulunya. Ligadanya karena harta kadang-kala uronya padumlah yum kaming tabo sejuta setengah ataupun 2,5 juta. Yum lumo ta patung-patungan 7 draw uring saboh tiket da yang gepegat le panitia na yang lun baca 2,8 juta tu na yang lun baca 2,7 juta tu kalau kita mau kumpulkan hari ini malah satu lembu itu akan dapat kita azamkan untuk tahun depan. Oh, untuk hari raya Aidil Adha yang hanya tinggal 1 bulan lagi, minimal kita akan berikan sumbangsih kurban kita pada hari raya Aidil Adha ini 1 kambing atau kibas. Tidak ada dalam hadis disampaikan oleh Nabi, tidak ada amalan terbaik pada hari raya Aidil Adha. Bukan silaturahmi untuk menjenguk orang tua, bukan bersalam-salaman dengan orang lain. Amalan yang paling baik pada hari raya Aidil Adha itulah mengalirkan darah sembelihan hari raya Aidil Adha, kurban yang kita miliki. Maka atanyan begetanyo pubut urang siklun, semoga kelak di yaumil qiyamah kita akan memiliki tunggangan yang terbaik layaknya yang kita tunggangi di dunia ini. Katakanlah akan menjadi Innova kita nantinya, akan menjadi Pajero Sport kita nantinya, akan menjadi Avanza terbaik kita nantinya saat melewati Siratal Mustaqim, saat melewati panasnya Padang Mahsyar, dan kita akan bersama Rasulullah karena beliau adalah seseorang yang sangat gemar berkurban dan bersedekah di jalan Allah. Semoga bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Insyaallah ada waktu kurang lebih 5 menit untuk kita wudu, kita pergi ke kamar mandi. Insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.